Pemakanan bebek dilakukan setiap pagi dan sore hari. Kestabilan dan produktivitas bebek sangat ditentukan oleh ketepatan dalam pemberian jumlah pakan yang meliputi kandungan nutrisi dan kualitas pasar. Biasanya merangsang bebek untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Kalau nggak punya kemauan, nggak bisa melihara. Saya kan dia nggak mau. Kalau ada kemauan kan dipelihara, secara baik, rutin, kasih makan, secara teratur. Bisa nggak lebih baik kan? Dari kecil dirawat gitu, kasih makannya teratur. Karena dari kecil dia baik, petelurnya lebih bagus, gitu. Yang tak kalah penting, pemeliharaan kandang bebek menjadi hal yang mutlak dilakukan. Setiap akan bebek dibuang agar kandang tidak bau dan kesehatan bebek tetap terjaga. Tak hanya itu, pemberian air minum untuk bebek juga harus terpenuhi dengan baik. Agar tidak terlalu lembab, kandang dapat diberi alas sekali.